kita lanjut bincang-bincang kita dengan Susi Magenta ya, brandnya Magenta, mengenai produksi-produksi yang dibuat Susi apa dan bagaimana mengenai manfaat seorang Susi mengikuti program pemerintah yaitu UKM Juara. Nah, Susi kan sebagai salah satu mengikuti program UKM Juara ya. Program itu adalah program dari pemerintah. Pemerintah yang di program tersebut merupakan program dari Gubernur Jawa Barat Kang Emil gitu ya. Nah, gimana manfaatnya yang bisa Susi ambil dari program tersebut? Dengan mengikutinya UKM Juara, Bu, banyak sekali manfaatnya. Dengan UKM Juara itu bisa mengikuti pameran. Pameran-pameran. Ya, basar. Ya. Terus ini, Bun, yang paling itu ada banyak sekali, Bun, ada pembiayaan ya. Dengan sangat mudah sekali dan ya. Dengan bunga kecil sangat, sekali. Sangat ringan, ya, jadi ya. Membantu sekali untuk para UKM ya. Betul sekali. Itu. Nah, kemudian legalitasnya bagaimana nih? Nah, legalitasnya alhamdulillah Bun sudah terdaftar di hatinya. Sudah terdaftar di hati. Legalitas yang lain seperti misalkan UMK kan sekarang kan... Oh, udah gitu dah. Kemarin dari UKM juaranya dibuatkan ya? Itu Bun, UMK sama NIB. NIB, itu ya. Sangat mudah sekali ya. Betul sekali. Berapa menit? Cuman 10 menit. 10 menit ya. Nah, sahabat Surabis TV, program pemerintah ini sangat memudahkan para UKM-nya. UKM juara yang difasilitasi oleh pemerintah itu mendapatkan legalitas yang sangat mudah dan hanya dalam waktu 10 menit untuk Susi ya. Betul. Dalam waktu 10 menit itu luar biasa. Terima kasih banget ya untuk pemerintah. Betul ya sekali. Yang memudahkan untuk mendapatkan legalitas ya. Karena kalau seperti apa yang Susi bikin ini, produk-produk dari Susi ini kan akan lebih meningkat lagi kalau mendapatkan legalitas. Betul ya sekali. Nah, sekarang kalau misalkan Susi kan mau lebih bisa go internasional, itu lewat apa promosinya? Coba bisa dijelaskan sahabat Surabis TV. Ya, bagi teman-teman yang mau mengetahui produk-produk dari Susi gitu, dari Magenta, dia bisa dilihat dari IG-nya Magenta by Uchisoft. Kalau mau lihat langsung ada di Lucky Square ya. Jadi marketplace-nya di Lucky Square ya. Itu offline-nya Bun di Lucky Square. Offline-nya ya. Kalau online-nya di IG, di Tokopedia juga ada Tokopedia, Magenta by Uchisoft sama. Kemudian di FB juga? Di FB ada. Ya. Nah, nomor telepon yang bisa dihubungi karena teman-teman sahabat Travis TV itu pengen juga kadang-kadang langsung telepon aja kan. Nomor teleponnya? Boleh, nomor teleponnya 0817-4352-99. Bisa diulangi lagi ya. 0817-4352-99. Bagi teman-teman kalau yang mau beli hari ini ada diskon 25%. Iya, nah sahabat Travis TV, Magenta ya. Dengan produknya Magenta, brandnya Magenta. Kalau teman-teman mau tahu hari ini pengen beli nih produknya Magenta, dapat diskon berapa? 25%. Nah, jangan lama-lama, sekarang juga cepat telepon ya teman-teman. Nah, untuk yang proses pembuatan ini kan sudah kita bahas. Kemudian sekarang yang terpenting adalah rasa terima kasih kita terhadap pemerintah ya. Betul. Karena sudah memberikan berbagai macam kemudahan. Betul sekali. Untuk para pengusaha itu ya. Nah, pembiayaan yang sudah diambil oleh Susi itu pembiayaan dari mana? Kalau masalah pembiayaan Bun sampai sekarang baru sendiri Bun. Belum berani Bun. Sangat mudah sekali itu Bun. Belum diambil Bun ya. Oleh pemerintah. Dan selama ini produksi-produksi Susi walaupun banyak tapi tetap masih modal sendiri. Ya, sahabat Surabis TV, kita bincang-bincang kita akan dilanjut dengan seorang crafter Kota Bandung. Susi, nah saya pengen tahu bagaimana sih harapan Susi nih terhadap pemerintah yang selama ini sudah diberikan dan apa harapan yang lebih lagi dari pemerintah, silahkan. Harapannya Bun banyak sekali Bun, kalau harus harapan harus ya. Sampaikan. Cuman ya dengan adanya pemerintah itu saya banyak terima kasih.
sudah diikut sertakan dalam bazar, pameran, ya. Kan kalau berbayar itu pun mahal sekali bayarnya. Dengan ada dari pemerintah itu fasilitas ya? Ya, jadi nggak usah berbayar pun. Nah, ya harapan saya mudah-mudahan pemerintah nggak lupa ke para apa ya, atau ke Magenta, ya? Magenta gitu. Kalau ada acara pameran, ada bazar. Tetap dipesertakan gitu pun. Nah, harapan yang lebih jauh lagi, harapannya seperti apa? Harapannya kalau bisa pun go internasional. Go internasional. Nah, ini harapan dari seorang UKM yang di bidang craft ya. Berarti banyak banget yang diberikan, fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, baik itu pelatihan, kemudian ilmu-ilmu yang diberikan itu luar biasa ya, untuk peningkatan. Karena ilmu yang diberikan kalau seandainya kita berbayar sangat mahal sekali, sangat pun mahal sekali. Berbayar, ya. Bazar pun kalau berbayar, subhanallah pun sangat mahal sekali ya. Nah, alhamdulillah kita harus berterima kasih kepada pemerintah yang sudah memfasilitasi semuanya untuk para UKM juara. Nah, Susi terima kasih sudah datang di Stradis TV untuk berbincang-bincang mengenai produk dengan brand Magenta. Iya, sahabat Stradis TV, demikianlah bincang-bincang saya dengan Susi Susilawati dengan Magentanya, brandnya Magenta cukup sangat-sangat bagus sekali. Nah, demikianlah bincang-bincang kami. Semoga sahabat Stradis TV bisa tertarik dan bahkan ingin memiliki produk-produk Magenta. Terima kasih atas perhatiannya dan kita akan jumpa lagi di bincang-bincang UKM juara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.